informasi dari Kasat. Kasat ditelepon oleh salah satu apa perwira di Polres bahwa teman-teman di Polres mengamankan 6 orang anak pang yang sedang tidur di bundaran Simpang 4. Maka kita lakukan penjemputan di Polres. Lalu kita bawa ke kantor. Ternyata ke-6 orang tersebut sudah sering kali kita amankan. Ada yang sampai 4-5 kali sudah ini apa namanya untuk diberikan pernyataan. Nah, untuk saat ini kendala kita pemerintah kota belum bisa menyediakan tempat singgahnya. Tapi mudah-mudahan nanti di akhir atau di pertengahan tahun ini insya Allah sesuai dengan informasi Pak Sekda yang disampaikan ke kami, mudah-mudahan rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial itu sudah terrealisasi.